perlu mencatatkan sebarang jaringan, lagi pula nak mencipta kemenangan. Ini adalah antara faktor-faktor Harimau Malaya dan juga nasib di saingan terakhir bertemu Korea Selatan. Assalamualaikum, salam Nusantara. Macam biasa guys, terima kasih kerana yang sudah subscribe, yang belum subscribe sekarang juga buat terus support Suara X Bola dan juga Harimau Malaya. Okey, perlawanan ketiga iaitu bertemu Korea Selatan. Setelah mengarungi dua perlawanan bertemu Jordan dan juga Bahrain, aku saja tak buat analisa pun untuk Bahrain ni sebab aku nak menunggu beberapa faktor yang aku boleh nilaikan. Seterusnya aku nak berkongsi dengan penonton-penonton itu, terutama penyokong Harimau Malaya. Okey, kalau kita tengok rekod Harimau Malaya dalam friendly dalam setahun lebih, dalam bawah 2 tahun di bawah Kipanggu ni, kita lihat Harimau Malaya ni mempunyai finishing yang baik. Kerap setiap perlawanan menjaringkan gol. Kalau kau teliti betul rekod-rekod perlawanan-perlawanan yang lalu Harimau Malaya dalam perlawanan persahabatan dan juga terakhir iaitu Pesta Bola Merdeka dan juga perlawanan friendly sebelum memulakan perlawanan pembukaan Piala Asia, memang Harimau Malaya mempunyai finishing yang baik di depan gol. Tetapi perkara ini antara faktor-faktor yang aku ambil kira apabila dah melalui dua perlawanan dalam Piala Asia, tidak langsung menjaringkan gol. Malah apabila bertemu Bahrain dalam separuh masa pertama, banyak peluang-peluang terhidang, shot on target, tetapi tak mampu untuk diolahkan dengan jaringan gol. Dan seterusnya, konsistensi pemain-pemain Malaysia di Piala Asia ni nampak ketara, iaitu tidak berlaku dalam 90 minit perlawanan. Kita ambil contoh perlawanan menjumpa Jordan, perlawanan pertama yang mana separuh masa pertama memang nampakkan hilang arah, tak ada hala tuju permainan. Tetapi bila separuh masa kedua nampak permainan semakin baik, tetapi disebabkan ketinggalan dengan begitu banyak jaringan, tak mampu untuk bangkit jaringan gol. Perlawanan kedua bertemu Bahrain terbalik. Apabila aku lihatkan separuh masa pertama pula Harimau Malaya cukup garang dengan Bahrain. Kalau kita tengok statistik, tak mampu untuk membuat percubaan tepat ke arah pintu gol Harimau Malaya. Tetapi begitu juga aku cakap, ketumpulan bahagian serangan, konsistensi yang aku cakap di selama 90 minit, ia berlaku apabila tidak ada langsung percubaan tepat yang dilakukan skuad Harimau Malaya. Bermakna tiada konsistensi dalam sesebuah perlawanan di Piala Asia ni. Ini yang menjadi rasa pelik, rasa heran. Faktor-faktor ini sebenarnya mengganggu rekod Harimau Malaya sepanjang 2 tahun di bawah Coach Kipanggun. Yang ketiga, apa yang aku nilaikan dan faktor seterusnya yang aku nampak adalah Harimau Malaya ni bermasalah apabila pertukaran pemain, dan yang terbaru apabila bertemu Bahrain. Separuh masa pertama berjalan dengan baik, dan separuh masa kedua apabila Syami Kuti ditukarkan dengan Nasho Insa, mungkin untuk mendapatkan lebih kestabilan di bahagian tengah, dan juga Paulo Josue juga dimasukkan sebagai penyerang tengah. Tetapi seolah-olah pemain gantian tu macam tak perlu nak buat apa-apa, sedangkan separuh masa pertama momentum Harimau Malaya sangat baik. Tetapi masuk separuh kedua apabila pertukaran pemain tadi tu tak mampu untuk meneruskan kesinambungan permainan yang ditunjukkan Harimau Malaya. Dan ini sebenarnya juga mungkin disebabkan kelemahan Coach Kipanggun, kedegilan yang macam aku cakap sebelum ni. Coach Kipanggun setiap kali silap untuk membuat percaturan, menurunkan pemain-pemain, ataupun berpunca daripada awal call up, salah membawa pemain-pemain yang dipanggil. Ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan mungkin pada aku rekod Harimau Malaya di Piala Asia berlaku ataupun berulang seperti tahun 2007. Tetapi 2007 Harimau Malaya masih mempunyai jaringan, sedangkan di Piala Asia pada kali ini masih belum menjaringkan gol. Ini amat merisaukan penyokong-penyokong dan juga rakyat Malaysia. Dan apabila aku kata menjaringkan gol di Piala Asia ini menjadi satu bebanan kepada pemain-pemain Harimau Malaya, ianya juga berlaku kepada pasukan yang ranking paling tinggi yang kita pernah ikat dalam dua friendly match, iaitu pasukan China yang berada dalam kedudukan 90 lebih ranking. Tapi habis 3 perlawanan langsung tidak menjaringkan gol. Itu juga tak silap aku pasukan Kyrgyzstan dan juga Syria serta India yang masih gagal dalam dua perlawanan untuk menjaringkan gol. Tetapi mungkin perlawanan ketiga pasukan seperti Kyrgyzstan dan juga India ni akan ada peluang untuk menjaringkan gol. Tapi inilah kejohanan Piala Asia, bukanlah kejohanan yang kita boleh pandang enteng. Dan kesilapan demi kesilapan, sedikit saja mistake dan juga mental yang tak berapa stabil akan mengganggu sebenarnya perjalanan pasukan
sepanjang berada dalam kejohanan Piala Asia. Dan ini sedikit hasil penilaian aku disebabkan aku tidak membuat apa-apa review mengenai perlawanan Jordan dan juga Bahrain. Tidak banyak, tetapi aku menilailah dalam dua perlawanan apa yang perlu lakukan skuad Harimau Malaya untuk bertemu dengan Korea Selatan. Walaupun bertemu Korea Selatan hanyalah pelengkap jadual, tetapi kita sebagai rakyat Malaysia dan juga penyokong-penyokong Harimau Malaya perlukan satu keajaiban majlis daripada Coach Kipanggun ataupun pemain-pemain Harimau Malaya sendiri untuk membuktikan yang Harimau Malaya sebenarnya mempunyai finishing yang baik, mempunyai konsistensi dalam perlawanan seperti ditunjukkan dalam perlawanan-perlawanan sebelum Piala Asia. Dan kita tak nak perlawanan hanya berlaku pada separuh masa dan separuh masa lagi bertahan. Itu bukan Harimau Malaya. So untuk game bertemu Korea Selatan, kita doakan yang terbaik. Jangan lupa dalam kelayakan untuk Piala Dunia, Malaysia berpeluang sebenarnya mungkin boleh comeback untuk mencipta lebih kejayaan di sana. So itu saja untuk aku. Jumpa lagi untuk korang. Assalamualaikum. Bye-bye.